Saya ringkas saja. Di bawah perkara B20 butiran 202000, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, kita lihat peruntukan yang diberikan kepada jabatan ini berkurangan. Kalau 2016 daripada 26 juta, tahun depan kita diturunkan pada 19.5 juta. Dan begitu juga dalam B20 pembangunan, Lembaga Kenaf dan Tembakau ini daripada 21 juta kepada 14 juta, mana ada penurunan. Persoalan saya, adakah ini tanda bahawa industri kenaf khususnya tidak berkembang atau berkurangan dan tidak mempunyai masa depan? Persoalan saya, adakah ini yang berlaku atau adakah di sana itu perkembangan yang lain? Bermakna keluasan tanahnya lebih banyak, keluarannya lebih banyak, pemprosesannya lebih baik dan dapat diekspor ke luar negara. Kalau ada, bolehkah pihak kerajaan memberikan sedikit gambaran supaya boleh kita galakkan program ini supaya lebih ramai lagi petani-petani di bawah sana atau pengusaha-pengusaha dalam industri kenaf ini boleh bersemangat untuk memajukan industri ini, kerana kita tahu tembakau, kita cuba mengurangkan sebanyak mungkin pengeluaran tembakau di negara kita. Itu tentang kenaf. Kemudian tentang getah, saya ingin menyokong Kuala Lipis tadi tentang penoreh-penoreh getah yang bukan memiliki tanah getah ini. Jadi bagaimanakah kita boleh membantu penoreh-penoreh ini yang bekerja di tanah di ladang yang dimiliki oleh orang lain? Jadi bagaimanakah bantuan yang boleh diberikan oleh kerajaan kepada mereka yang menoreh? Dan memang ini pun golongan yang kita sasarkan, kerana mereka ini selalunya yang miskin ialah yang menoreh. Tuan tanah ini selalunya lebih berada dan lebih kaya. Mungkin tidak memerlukan bantuan sebagaimana penoreh-penoreh ini. Jadi bagaimanakah pengagihan bantuan kepada penoreh-penoreh getah ini? Khususnya kita tahu apabila tiba musim tengkujuh, bulan 11, 12, bulan 1, ada peruntukan RM200 sebulan. Jadi adakah mereka ini, bagaimanakah prosedur dan caranya untuk membolehkan mereka ini mendapat pemberian daripada kerajaan ini? Seterusnya, tentang P20-00519, pembangunan sumber penuhan baru. Kita lihat di sana dalam peruntukan ini ada sagu. Saya ingin mencadangkan supaya ada kita fikirkan tentang kelapa dan industri kelapa. Kita hidupkan semula untuk mengganti misalnya tempat-tempat yang ditanam tembakau yang dulu itu, atau mengganti getah itu sendiri. Ialah dengan penanaman tembakau yang lebih, penanaman kelapa yang lebih teratur, lebih kemas. Kita adakan master grand plan untuk Malaysia ini boleh menjadi satu negara pengeluar kelapa dan hasil-hasil daripada kelapa yang besar di ASEAN ini. Jadi ini mestilah dibincangkan di peringkat kementerian dalam bentuk program yang besar. Pembangunan sumber baru. Menghidupkan yang lama tetapi membesarkan kembali, menghidupkan kembali, kerana kita tahu betapa banyaknya sekarang ini kesedaran kita bahawa banyak hasil-hasil daripada kelapa ini boleh kita prosesnya dan boleh mengganti banyak minyak misalnya, minyak makan. Kita tahu hasil minyak kelapa ini adalah suatu minyak yang cukup berzat dan kurang mudaratnya kepada tubuh kita. Dan banyak lagi daripada pokok ini, pokok kelapa ini, batangnya, daunnya, kita dapat usahakan untuk benda-benda yang lain. Satu lagi yang saya nampak ialah yang dikatakan tentang misalkan tanah-tanah yang dulu ni tanah tembakau ini, mungkin yang agak sesuai juga nanti tanam tempat itu ialah jagung. Kita tahu ada juga proses usaha untuk pihak kerajaan untuk menanam jagung bijirin, dan proses dan usaha ini sudah dimulakan di Terengganu secara besar-besaran. Tetapi bagaimana pula dengan jagung-jagung yang manis, yang sedap, yang dimakan oleh secara masak terus atau makan terus tanpa dimasak? Ini
ini jagung yang yang mana harganya mahal dan juga boleh kita fikirkan untuk mengganti tembakau, tempat-tempat yang tanam tembakau. Dan mungkin kalau kenaf itu tidak berjaya, maka inilah dua benda yang kita boleh tumpukan, iaitu kelapa dan juga jagung. Jadi saya ingin menyokong satu yang akhir sekali, saya ingin menyokong apa yang dicadangkan oleh Rompin tentang industri kayu Melayu, Lembaga Penyiasatan Kayu Malaysia. Kita lihat di sana itu ada penurunan daripada peruntukan. Walaupun pun ada dalam peruntukan, dalam peruntukan yang disediakan ini, kerajaan pada tahun depan akan membuat pinjaman sebanyak 70 juta untuk pembangunan. Jadi saya nak tahulah apakah projek yang nak dilakukan oleh peruntukan 70 juta ini untuk buat apa. InsyaAllah harap apa ni, pihak kerajaan dapat memberi penjelasan kepada kita. Dan kita percaya sebagaimana diberitahu oleh Rompin bahawa ini adalah suatu industri yang kita kena cuba tengok dan kita hidupkan kembali. Kerana kita lihat misalnya kata di negara jiran kita, mereka mempunyai industri industri kayu juga, ke jati, perabot-perabot jati, dan mereka dapat import dan dapat ekspor ke Malaysia itu banyak sekali. Jadi begitulah juga kita ada kayu-kayu daripada kayu rubber tree, daripada getah. Kita lihat harga kayu getah menurun dan mungkin tak ada siapa pun nak menebang kayu getah ini. Maka mesti kita hidupkan kembali industri ini supaya kayu-kayu getah yang kita tebang itu boleh dibuatkan perabot dan lain-lain kegunaan daripada kayu getah itu sendiri. Jadi itulah saja. Terima kasih. Yang betul. Bagaimana?